Pada Ramadan tahun ini, masyarakat di seluruh dunia, termasuk warga Amerika dan Indonesia, sedang bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Meskipun kita berjauhan secara fizik, semangat kita tetap bersama dalam menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momen untuk refleksi diri dan peduli dengan sesama. Saya Heather Variava, Kuasa Usaha at Interim Kedubes AS, mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa.